Anu ngaringu sapi di Kabupaten Cianjur Saban Poena nyekok sapi nama keramuan herbal minangka nutrisi, sangkan imunitas ingon-ingona tetap sehat Turta kasih lartina nasa PMK atau penyakit mulut dan kaki Saban Poena, hawa-awak sapi gede pariksa Hasil tineta perawatan tembang puluh-puluh sapi anu diinguna Payudi parasen Sakuumamistina Mapak Idu Adha 2022 Kiwarari Mahahabuna virus penyakit mulut dan kuku atautawa PMK Dina Awak sappi ngaroong Selasa urang nunungingu sapi di desa Ciranjang Kecamatan Ciranjang Kabupaten Canjur rapaikan sabbanpoe Mariksa suhu awak sapi tepka dicekoku jajamu atautawa ramuan herbal salahku nutrisi sangkan sehat eta ketakte di lakonan piken antisipasi Sumebarna pirus PMK. Li tikitu eta nua ringu sapiteite saban poe nymprot keun cairan disinspektandinana kandang sapi. Lewih ti eta saban suku jeung kuku sapi teweleh dibersihan make cair jahe anu di campuran make cuka. Jajamu anu di Jen Kuung Aringngu sapite di Jentina Jahe, koneng gede atawa temu lawak, anu ditutu tulu di peras turcaina dicampur jenggula berem. Eta jaja Mute diinumke Ka sappi kucara dicekoken Reana dua botto Kersaaban sapina tur di lakonan unggal poe. Cek Nungingngu sapi dengan ukur di bereja Jamu Dinak nas-nasna eta sapite ges di cawisan obat di Do hewan. 56 Upama suhu awakna nyongkap, anu lewih tihelate, nya eta obobati dokterkter, anu diinumken kasapi ingwanana. Upama suhu awakna nyongkap, anu lewih tihe lateh, nya obati dokterkter, anu diinumken kasapi ingwanana. Tapi tepi kaki dina tina pangriksa obat tradisional teh hasil nakarasa aya kukituna mang puluh puluh sapi teh bisa kajual dina harga normal antara 25 juta tepi kati puluh juta hijina gumantung beratna. Saya memang istilahnya secara medis sudah dilakukan dari dinas kesehatan dari kabupaten canyur sudah beberapa kali. Cuman saya juga tiap hari dikasih jahe, dikasih gula merah atau istilahnya kalau yang demam demam disuhu dulu, lantas dikasih obat paracetamol yang eh, eh, miligramnya ada 650. Terus eh, yang lainnya lah dikasih untuk kaki dikasih cuka atau istilahnya dikasih jahe. Jadi upaya-upaya yang lainnya saya tempuh aja karena ini mendapat aset saya juga dari luar nggak bisa berani masukin sapi dari kabupaten lain lah gitu istilahnya jadi eh, saya yang miara yang ada aja yang di kandang yang udah eh, satu tahun saya eh, istilahnya nggak nggak berani beli lagi yang baru pak begitu pak. Ujang Embohan senajan, geus dipariksa terhewan dokter tur nampa sertifikasi sehat tapi dirina tetap ngarasa sabil tapi hihi denganan ngariksa secara tradisional tapi kaki waris saprak PMK Neba Ujang teu wani nampa sapi tilu luar Cianjur sapi anu diinguna mangrupa sapi tahun samemehna anu nyesa 60 deui Heri Setiawan Bandung TV